Sebutlah engkau denganku. Hiter. Halo guys, ketemu lagi dengan Skalvin 31. Hari kita jalan-jalan lagi ya guys. Kita akan menelusuri jalan-jalan Jaya Cokya. Ini jalannya pasti bagus ya guys. Tempatnya itu di sini Ciroyom. Ciroyom Ujung Jaya ya, bukan Ciroyom Bandung. Udah lama nggak ngevlog lagi guys. Cuacanya sekarang mendung terus. Dari jam 1 itu hujan. Dari jam 1 siang. Sekarang pun kita mendung nih, baru juga jam 10. Jangan pernah kau coba untuk besar Ujung Jaya guys. Thank you.
kita belok kanan ya guys ya. Kalau ke kanan itu arahnya ke Subang guys. Kalau ke sini ya. Dan jauh sini. Sampah kok. Tempat pembuangan sampah jarang tuh guys. Buang sampah sembarangan guys. Kasihan tuh yang punya kebunnya. Keren guys. Nah, kita sudah memasuki area proyek ya guys. Proyek tol Cisumdawu. Oh guys, oh belum selesai. Kira-kira sudah selesai. Malam ini habis hujan guys, takutnya nanti di jalan Erpa licin-licin jalannya. Ada yang request kemarin tuh jalan Babakan Asem. Saya info dari orang sana jalannya masih hancur guys, gak berani gua pakai metik mah. Dulu di sini tuh pabrik apa itu namanya? Apa yang namanya? Lupa gue. Pabrik. Aduh, lupa guys. Kita turun sekarang itu guys. PLN nih guys, tapi benerin apa kayaknya ada yang ikutin potong-potong. Thank you.
banget kalau teduh gini, guys. Buat tenang ya. Hampir sama rata, guys. Kayak jalan gitu. Kita udah di Cipelang nih, guys. Daerah Cipelang ya. Udah berbulu gitu, guys. Okay. Ini ada apa, guys? Satu-satunya pusat pembelian itu di sini. Belum ada Indomaret. Gitu tuh, guys, keren banget. Nah, kalau mau ke Babakan Asam itu belok kiri, guys. Ada jembatan di situ. Jalannya masih hancur banget katanya. Kota teman gua, guys. Sana kita review jalannya. Ada kolam nih, guys.
Tergayang itu kan teman bapak gua itu, bapak Nana Maci. Menurut kalian ini jalan mau dibenerin nggak sama pemerintah? Komen di bawah ya. Yang udah pernah rasain jalan ini dari dulu tuh. Pertama kali SMA itu tahun 2014 guys, jadi masih tetap kayak gini jalannya. Motornya berisi guys. Sejak dibawa ke Ujung Jaya motor gua jadi gini guys. Mau motor apapun juga kalau dibawa ke jalan sini terus bakal hancur. Kita memasuki kawasan proyek lagi guys, yang beradanya tuh di pertigaan Congkeang Ujung Jaya, apa itu, Bungkal. Perih kan ya? Ya guys, nah itu di depan pertigaannya guys. Kalau ke arah sana itu Ungkal, kalau ke sini Congkeang, kalau ke belakang Ujung Jaya. Nah di sini banyak yang jatuh sih di sini. Soalnya licin. Kerikil itu namanya guys. Hmm.
Tanjakan kerja ya. Wih, cewek guys. Oh, ini siropik bukan ya? Ratnya pak buah semur. Kita sudah ada di Banas Banten ya guys. Banas Banten. Wih, jalannya guys. Jalan kalau pakai keramik bisa gak sih? Jangan pakai pasir anjir. Sekali kawan, motor udah dibersihin semalam, sekarang kotor lagi. Nah, kalau dulu tuh udah kanan deh, lurus, sekarang belok kiri ya. Oh, kalau ke sana tuh ke Kendal guys, kalau lurus tadi. Nah, ini jalan barunya guys, jalan baru menuju itu ya. Baru sudah lama. Wih, banyak banget ya. Wah, ini pohon yang di sini tuh udah tumbang kayak. Gunung Tampomasnya guys sudah ketutup kabut, ini mau hujan kayaknya.
keren ini, ada saung sama bekor. Banget ini. Ini lagi proses guys, pembuatan jembatan ini. Pembuatan jalan jembatan. Wow, daun. Jalannya hanyut guys, roboh itu. Semua harus air kayak. Jalan ini tuh buat sementara ya guys ya. Ini jelas ya. Licin banget guys. Nah itu tuh, itu tanjakan kadong-dong guys. Tanjakan kadong-dong, wih, wah khas anjir.
tampak guys, tempat kerja yang tampak penampung asing. Ini terbiasa anjir, anjir. Untung yang jalan tanahnya bagus guys, gua agak tahu. Di daerah Tangerang ya guys. Nah ini saya buka pintunya lah. Tempat gua sekolah dulu guys. Kita beli dulu Cokro ya guys buat nenek gua. Ramai.
Oke, kita langsung aja ke rumah. Tugu opak, guys. Tugu opak canggihan, guys. Sekolah baru bubar, guys. Ayo guys, waduh, ini udah mau jatuh. Itu anak yang tadi tuh guys, anak ngepet. Biasa awal awal masuk